Amaran. Pembuatan lanca elektrik ini wajib dilakukan di bawah pengawasan juru elektrik atau orang yang mempunyai kelayakan dalam bidang elektrik elektronik. Pacu Channel tidak bertanggungjawab jika berlaku sebarang kecelakaan. Okey, baiklah. Apa khabar semua? Pak Cuma harapkan korang semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Okey, kali ni kita nak menunjukkan cara membuat bebek lanca elektronik berkuasa power bank. Ha, kalau korang nak tahu kan, lanca power bank ni yang kita perkenalkan mula-mula sekali. Dia punya video telah mencecah 30,000 view lah, 30,000 tontonan. Melebihi, bukan cecah. Sudah melebihi 30,000 tontonan. Kalau korang nak tengok videonya, kalau yang mana tak pernah tengok lagi, videonya yang pada mula kita perkenalkan lanca elektronik power bank berkuasa ini, berkuasa power bank ini. Ha, korang boleh klik di link di atas sini ataupun korang boleh tengok di description di bawah. Pak Cu akan paste lah dia punya link kat bawah tu. Korang boleh tengok juga kat situ. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Thank you very much. TQVM, thank you very much to all lah yang kepada yang telah melihat ataupun menonton video lanca itu yang telah mencecah lebih daripada 30,000 view lah. Okay, thank you. Thank you banyak-banyak sangat. Terima kasih. Apakah bahan-bahannya? Bahan-bahannya seperti hendak memasak pula. Bahan-bahannya adalah yang pertama, ini adalah komponen, komponen yang paling penting, yang agak penting, yang amat penting. Inilah dia. Ini apa nama dia? Ini nama dia motor DC lah. Motor DC 180. Dia bukan yang pendek ni, yang ni panjang sikit, okey. Ini dia motor DC 180. Okey, inilah dia. Dia agak berkuasa lebih dia sikit daripada motor 130. Motor 130 yang untuk kereta dash tu dia pendek sikit. Itu tidak bersesuaian lah sebab dia tidak mampu untuk memutarkan Beyblade. Ini ada power dia, ada lebih sikit lah ini dalam. Dalam dia ada power lebih sikit. Okey, inilah dia. Lagi, apakah komponen yang penting untuk membuat lanca elektronik berkuasa power bank ini adalah ini dia, DPDT switch. Switch ni adalah untuk meng-on and dan juga meng-offkan lanca tersebut, untuk mengaktifkan dia. Okey, inilah dia. Inilah dia DPDT, DPDT. Itu dia nama dia. Inilah dia. Boleh on, tekan on, off dia, on balik. Inilah dia. Masih segar ya dalam plastik ni. Segar bugar dia. Masih legar, masih fresh daripada plastik. Masih orang kata masih bersih dan suci. Okey, apa lagi komponen yang penting? Komponen yang penting, ini dia USB step up power voltage. Inilah dia. Ini yang membuatkan boleh connect dengan kita punya power bank. Inilah dia. Ini agak komponen yang penting jugalah. Kalau nak menggunakan power bank, ini adalah komponen yang penting. Dia boleh, dia macam lebih kurang kepada, dia lebih kurang kepada boleh menguatkan voltage, untuk menguatkan voltage lah. Sebab korang tahu kan, kita nak guna power bank menggunakan 5 volt lah. Untuk power bank standard 5 volt saja. Tapi dia boleh meningkatkan kuasa power bank lah ini. Jangan main-main ni. Dia boleh meningkatkan kuasa power bank. Jadi meningkatnya kuasa, meningkatnya voltage, menghasilkan lebih lah power. Itulah prinsip asas cara kerjanya. Okey. Ini dia. Okey, ini biasalah, ini coupling. Coupling, mencantumkan dua besi tanpa welding. Ini dah tugas coupling. Dan juga ini dia punya tapak lah. Tapak lanca. Tapak untuk pegang. Sebab kita nak guna yang kat sini. Sini adalah single lanca. Jadi dia boleh kiri saja. Ini untuk kanan saja. Tapi yang ni untuk left right, kita pakai yang ni lah sebab kita nak gunakan left right untuk apa? Untuk lanca itu. Okey. Dan juga dia punya ni lah, tidak ketinggalan protector lah, protector supaya kita akan taruh di sini supaya apa jadi? Supaya kalau apa-apa kecelakaan, kecelakaan Beyblade tu tidaklah melantun ke mana-mana. Okey, ada kat sini saja, jatuh pun bawah je. Kalau tak pasang ni, dia boleh melantun. Tapi sebelum apa-apa, seperti yang Pak Cu akan cakap ni, yang akan cakap sekarang ni lah. Korang mestilah di bawah pengawasan ibu bapa ataupun orang tua ataupun manusia yang berilmu dalam bidang elektronik mengawasi anda semua sebelum melakukan kerja-kerja pembikinan untuk lanca super, lanca super ke? Lanca Beyblade ini, lanca berkuasa power bank ini.
Okey, okey, ini pula kita tunjuk sikitlah. Ini adalah alatan-alatannya. Alatan-alatannya adalah macam biasalah alatan-alatannya. Ada gunting. Lupa pula lagi satu komponen yang penting, agak pentinglah juga. Ini adalah skru lah. Skru dan juga nut. Nut and screw. Itulah dia. Hanya tidaklah, dia tidaklah sepening sangat barang, banyak macam barang sangat nak pakai kan. Tapi inilah dia. Senang saja nak membuatnya, tapi perlukan ketelitian dan kecituan untuk membuatnya. Okey, apa yang kita perlu ada? Perkakasan yang perlu ada adalah gunting gum double sided. Dan juga ini dia, apa nama dia? Solder. Solder iron. Dan juga di sana ada apa tu? Encik gum. Berbrand Stanley. Dan juga ini biasalah. Ini pisau lah. Pisau pinky biasalah. Tugas pisau adalah untuk memotong. Dan juga screwdriver dan juga string tube. Dan juga lighter lah. Lighter ni untuk adalah untuk apa ya? untuk mengecutkan string tube tu nanti. Okey, tanpa membuang masa lagi, marilah kita melihat cara-cara untuk membuatnya. Bagaimanakah? Di manakah? Siapakah yang akan membuatnya? Jom kita tengok sekarang. Okey, step yang paling awal lah. Step yang paling awal apa lagi? Kita kemaskan dulu barang kita lah. Bukan nak balik tau. Kita nak kemaskan supaya kita senang nak buat kerja. Okey, kita kemaskan. Kita taruh tepi sana dulu. Taruh sana dululah. Okey, apa yang kita buat adalah kita bukakan dulu. Lanca ni asingkan dia dulu. Okey. Untuk buat lanca ni, dia lebih mudah daripada nak buat lanca elektrik. Tapi lanca elektrik tu view dia tak sampai RM50,000 lagi. Seperti yang kita janjikan, RM50,000 lanca elektrik. Yang padu syahdu dia punya power tu. Kita akan tunjuk pula cara dia nak buat dia. Untuk part yang kedua, siapa yang follow, siapa yang subscribe channel Pak Chu ni daripada awal dulu, dia tahulah apa channel Pak Chu menyajikan. Lanca elektrik. Okey, ini dia. Kita bukakan dia saja. Okey, ini semua tak pakailah komponen ni. Kalau korang nak simpan, terpulangkah korang nak simpan? Kalau korang tak nak simpan, peduli apa? Kalau tak nak simpan, buangkan aja. Kita nak casing dua dia saja. Okey, ini kasih ongkir sikit sebab kita dah pakai. Kita tak payah nak buang apa, nak buka elok-elok sangat lah. Kita suka nak pakai sangat kan. Kita nak pakai demi casing ni saja. Bergegar kameranya. Apa lagi ini, marilah kita buang dan taruh tepi. Ini tak pakai ya. Tapi sekuru mesti pakai. Okey, inilah dia. Kalau korang tengok, ini tak mau pakai. Okey, yang ni tak pakai. Okey, yang pakai adalah yang inilah. Yang kita dah tengok tadi. Inilah ni kita pakai untuk left right. Kalau korang tahu, beza untuk nak tahu lanci tu left right ke tak. Kalau korang tengok daripada sini lah kan. Kalau untuk left right, bentuk dia sub. Dia macam petak atas ni. Tapi yang untuk left ataupun right saja, dia akan jadi macam sayap pula, macam sirip jerung lah. Dia sub macam tu. Korang boleh tengok beza dia lah kan. Nampak tu, itulah dia antara left dan right. Left right dan juga left ataupun right saja punya lanca punya tapak ni lah. Pemegang Beyblade korang. Okey, ni taruh tepi dulu. Apa lagi kita akan, kita apa kena buat? Kita kena masukkan motor sebab dia berkuasa elektronik. Jadi kita masukkan dia punya motor DC. Ini dia motor DC-nya. Motor DC, boleh tengok, boleh fokus. Ya, boleh difokuskan ya. Okey, inilah dia motor DC. Motor DC 180 kalau korang nak cari. Barang-barang ni semua boleh dicari di mana? Di kedai elektronik. Okey, korang nampak ni. Korang kena masukkan kat sini. Tapi apakah masalah problemnya? Masalah problem dia, dia tak akan muat punya. Korang kena modify apa? Kena modify lah. Ni nampak ni. Okey, nampak ni. Nampak dia ada apa tu? Dia ada lebihan. Lebihan macam ada kutil lah tepi ni. Korang kena buat apa? Kena buang dia. Okey, cara nak buangnya senang saja. Ambil pisau. Okey, ini semua kerja-kerja ni korang kena ada pengawasan orang-orang tua. Orang tua-tua yang boleh membuat kerja inilah. Okey, nampaknya kita kena buanglah dia punya yang lebih hantu supaya dia lebih boleh masuklah muat-muat ngam-ngam baru cun. Okey, untuk kerja-kerja pemotongan ni perlulah berhati-hati. Pak Cu sarankan. Pak Cu sekarang ni pun pakai spek mata, okey. Bukan spek mata lah, untuk pakai Google lah. Google untuk perlindungan mata. Peralatan yang penting tu supaya tidak terkena ataupun mengakibatkan kecederaan kepada mata, pakailah Google pada mata anda. Okey, bukan google.com, Google yang ni lah. Okey.
Nah, kita potong ni, buangkan dia punya lebihan ini supaya kita muatkan untuk memasukkan. Nampak ni? Sudah ngam bukan? Kan sudah cakap. Sudah boleh masuk. Okey. Kan boleh masuk dia. Ngam-ngam. Ini semua sudah. Pakcik semua sudah sukat lah. Semua sudah kaji lah. Jadi boleh masuk dia. Jadi apa lagi tinggal? Kita kena apa? Kita kena gamkan dia supaya dia tidak bergoyang lah. Getaran membawa maut. Kalau getaran lebih sangat, tidak berfungsi dengan sempurna lah. Jadi kita kena kurangkan getaran. Kita kena gamkan dia supaya dia melekat dan mengurangkan getaran menggunakan glue gun hot gun. Glue gun hot gun. Ya, glue gun got gun. Okey, apa yang korang kena buat adalah gamkan dia menggunakan hot glue gun. Okey, korang kena adjust, masukkan dia betul-betul kat sini, ngam-ngamkan dia. Macam ni boleh, macam ni pun boleh. Tapi Pak Cu lebih suka macam ni lah. Okey, apa lagi? Dah masukkan, tekan dia supaya dia ngam-ngam. Masukkan dia macam ni, tekan dan gamkanlah dia. Okey, tembakkan dia guna glue gun ya. Supaya dia tidak bergerak-gerak dan boleh menghasilkan power yang syahdu lebih merdu. Okey, keliling kita gamkan dia supaya dia lebih tidak bergerak-gerak. Okey, biasalah glue gun ni. Bila dah glue gun ni, korang tak boleh terus pasang dia. Kena tunggu dia kering dululah. Bagi dia kering, barulah dia ngam-ngam kuat dan padu. Dan biar dia bermesra di sana. Dan kita akan buat, kita akan sambung lagi. Jom kita tengok bagaimanakah cara pembuatannya setelah dia kering. Apalagi tunggu dah dia kering dulu. Setelah proses penggamannya telah selesai. Telah selesai. Yang kita telah kering lah dengan casingnya. Dia kira bercantum dan tidak bergerak-gerak, dia dah sempurna dan dia dah begitu mesra dia. Tidak bergerak, kira mesra lah tu. Tidak bergerak. Okey, mari kita pasangkan casing dia. Casing untuk apa tu? Untuk penutup dia ni lah. Supaya dia dapat memasang untuk grip ni lah. Apa lagi? Jom kita pasangkan dia. Okey, inilah dia proses pemasangannya. Mari kita menggunakan screwdriver, bantuan screwdriver yang lebih panjang supaya kerja kita lebih cepat lah. Siap. Sebab screwdriver ni lebih panjang, senang dia untuk memegang skru ni. Okey, mari kita masukkan dia seperti biasa, seperti kita buka tadi. Begitulah kita pasangkan dia semula. Kita gantikan gear-gear dalam lancer ni, kita gantikan dengan motor DC. Supaya kita boleh menggunakan proses elektronik lah. Elektronik lancer menggunakan kuasa power bank. Okey, telah ketat dia. Ketat-ketatkan dia supaya dia tidak bergerak-gerak lah. Okey, dah nampak ni, ada rupa bentuk sikit. Apa lagi yang kita perlukan? Kita kena proses wiring dia. Okey, proses wiring dia. Sebelum tu kita kena pasangkan dia punya DPDT switch ni. Okey, step yang seterusnya, lepas korang dah pasangkan pada grip ni, korang kena pasangkan switch dia. Tapi sebelum tu, untuk lebih mengekalkan dia punya apa tu, kelekatan dia, supaya dia melekat dengan sempurna, korang kena gosok sikit lah. Supaya dia kasar sikit permukaan tu, baru korang gam nanti dia cun melecun. Dia tidaklah apa tu, dia tidaklah orang kata senang sangat tertanggal bila dah gam nanti. Okey, agak-agak dah kasar sikit. Bersihkan dia, ambilkan gam ni. Korang gamkan saja di sini agak-agak sikit lebih. Agak-agak sikit lebih. Okey, dan korang taruh dekat sini. Pasangkan dia di sini. Bagi dia ngam-ngam. Okey. Nampak tu? Jadi korang boleh on off dia. Di sinilah. Cun sikit. Okey, biarkan dia kering dulu di sana. Apa yang kita tunggu? Kita nak memasangkan wiring dan juga step up voltage USB ni pula. Apa lagi? Jom kita tunggu dia kering dulu, baru kita pasangkan dia. Jom. Okey, selepas kita dah pasangkan dia punya switch, DPDT switch, dah melekat, dah kering, kita dah gamkan dia tadi. Okey, dah sempurna dia. Nah, kita test dia, tekan boleh tak tekan? Boleh tekan dia. Okey, jadi dia dah melekat dah tu. Jadi proses seterusnya adalah proses wiring lah. Wiring, tarik kabel lah. Kena tarik kabel daripada motor DC ni ke
switch ni lah, dan juga switch ke board board ni lah, step up power voltage ni lah. Okey, apa lagi, jom kita wiring kan dia dan gunakan ini dia solder ion. Jom kita tengok dia bagaimanakah kita pemasangannya, wiringnya adakah mudah ataupun sebaliknya. Mari kita tengok sekarang.
nampaknya lanca elektronik berkuasa power bank kita tu lah sedah 90% siap. Okey, apa yang kita perlu adalah memasangkan dia punya ni lah. Okey, dia punya skru dan nut ni. Okey, nut ni senang saja. Masukkan di sini, di sini, dan juga kita bukakan, kita bagi longgar sikit lah dia punya ni. Apa namanya, dia punya coupling kasi longgar sikit bagi dia boleh muat dengan skru tu lah. Okey, okey, mari kita bukakan dia. Masukkan dia di sini. Okey, tapi sebelum tu kita ketatkan nut dulu. Nut dia dulu kita kena ketatkan supaya bila dia pusing tu dia grip lah. Dia tidak bergelung-gelung semasa Beyblade itu berputar nanti dengan kuasa maksimum. Okey, ambil ni dan kita ketatkan dia. Ketat sekuat hati, okey. Oh, nampaknya sudah kuat. Oh, sudah ketat. Kalau korang nak ketatkan lagi pun bolehlah sampai dia ketat. Kalau nak welding sekali lah korang. Kalau nak welding kat sini sikit pun boleh lagi cun. Okey, apa lagi? Mari kita masukkan dia dalam coupling ni. Masukkan dalam coupling, ketatkan dia. Okey, ketatkan dia. Oh, ini saiz lah, lari lah. Okey, mas kita ambil sini, putarkan dia di sebelah sini. Okey, inilah dia. Kita masukkan dan kita putarkan coupling dia. Putarkan skru coupling dia dan juga kita masukkan. Ini kasih longgar sikit. Ini pun kasih longgar sedikit. Dan masukkan dia di sini dan ketatkan kembali dia. Okey, ketatkan dia. Supaya dia dapat memutarkan Beyblade dengan kuasa maksimumnya. Okey. Biar dia boleh ketatlah kena. Jadi, okey, cun melecun. Okey, inilah dia. Kalau korang tengok sudah siap dipasang. Inilah 100% sudah siap dah ini. Lanca elektronik berkuasa power bank. Bom, kita test dia. Okey, sudah ada bunyi, boleh berfungsi. Tapi kalau korang betul-betul kalau korang rasa nak buat kan, dia kena tune betul-betul ya, dengan tune dan berhemat dia punya tune tu, baru dia akan melancar sekali. Lancar dia pergi laju Beyblade tu, kalau tidak dia akan jadi sengguk-sengguk. Kalau kena ada tune dia kena ada skill lah kan. Okey, jom kita test dia. Sebelum tu kita masukkan ni dan kita gamkan dia di sini. Okey. Okey, setelah wiring semua complete dah pasang, protection pun dah pasang di sini. Korang nampak ni, dia punya plastik ni supaya dia tidak melantun. Okey, dan semua dah pasang, semua dah complete. Apa lagi? Marilah kita testkan dia di gelanggang Beyblade sekarang. Okey, jangan lupa like channel Pak Cu, komen channel Pak Cu, share channel Pak Cu, subscribe channel Pak Cu, Mr. Subscribe. Dadah!